بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jawaban salam masih lemes Pak ya maklumlah masih pagi tapi kita ulangi lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam. Jawabannya biasanya cakep gitu. Kalau di masjid lain, kalau di sini mungkin beda kali jawabannya ya. Bubur kacang pakai salam. Pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam, saya doain bisa cepat pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Kita doain yang nyender biar gak ngantuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala hadan nabiyyil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faya'ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala zalika minas syahidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala zalika minas syahidin. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah pagi ini, alhamdulillah kita kembali Allah kasih anugerah untuk bisa menikmati hidup, menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan salah satunya adalah bisa sholat subuh berjamaah, lengkap dengan sholat tahiyatul masjid, lengkap dengan dua rakaat sebelum subuh yang kata Ibnu Mas'ud itu balasannya khairud dunya wa ma fiha. Apa itu khairud dunya wa ma fiha? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya, Pak. Kita sholat, ya Allah. Sangat rugi orang yang tidak datang ke masjid, terus enggak kebagian khairud dunya wa ma fiha. Kita bersyukur sekali, Pak. Bayangkan Pak, selama hidup kita kumpulin itu Pak. Nanti kita akan menerimanya di akhirat nanti insya Allah. Hadirin rahimakumullah, saya akan bacakan satu statistik. Saat ini kenapa media sosial kita hari ini, di samping manfaatnya juga banyak, tapi efek negatifnya juga banyak. Apalagi di negara kita yang memang ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin saya mengisi manasik umroh di Hotel Rosa. Kebetulan di depan hotel itu ada gerai bank muamalat yang memberikan fasilitas penukaran real. Saya tanya, berapa satu real sekarang? Kaget saya Pak. Satu real sekarang 4.700. Hampir 5.000. Apanya yang berubah? Realnya tidak berubah. Yang berubah rupiahnya semakin terpuruk. Padahal sebulan yang lalu saya mengisi manasik di tempat yang sama, di travel yang sama, itu masih kisaran 3.800. Biasanya kalau sama orang Arab dibuletin jadi 4.000 begitu ya. Sekarang ini 4.700 Pak. Dan biasanya oleh orang Arab dibuletin jadi 5.000. Kasihan, luar biasa ini negara kita sedang berada dalam tingkat yang keterpurukan yang sangat tinggi. Itulah kenapa pengguna media sosial yang khususnya mereka yang melakukan pinjaman online alias pinjol meningkat. Judol judi online meningkat. Apalagi dilindungi.
oleh oknum Menkominfo. Dan lebih parah lagi, Pak, anak-anak muda kita yang cek khodam. Haha, masih pernah Pak dengar Pak kalimat itu? Cek khodam meningkat, Pak. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini, Pak. Saya ingat kata-kata Umar bin Khattab, Pak. Saya ingat kalimatnya Umar bin Khattab. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. 1400 tahun yang lalu kalimat itu menjadi kalimat yang biasa-biasa saja, Pak. Kalimat yang enggak ada, ya biasa-biasa saja 1400 tahun yang lalu. Ternyata hari ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab sangat bermanfaat. Kita semua mesti mendidik anak kita sesuai dengan zamannya. Mau tidak mau kita orang tua harus tahu apa yang dilihat oleh anak kita di media sosial. Kita yang sudah bercucu, apa yang dilihat oleh anak kita di media sosial hari ini? Kenapa, Pak? Pengguna media sosial itu di Indonesia udah 167 jiwa. 167 juta jiwa. Satu hal yang sangat tinggi sekali, Pak. Pengguna YouTube 139 juta jiwa. Dan ingat, Pak, 10%-nya pernah menggunakan tes khodam. Saya akan terangkan apa itu tes khodam. Makanya judul kuliah subuh kita hari ini menjawab fenomena cek khodam di media sosial. Apa itu khodam? Itu kan pertanyaannya, apa sih khodam itu? Gitu kan bagi orang, mungkin bagi mereka yang pernah pesantren tradisional, seperti saya, pernah pesantren tradisional, urusan khodam itu udah biasa, Pak. Tanpa diketahui kiai, tanpa diketahui ustadz, kita cari khodam sendiri. Khodam itu dari bangsa jin, Pak. Khodam, atau dalam bahasa Jawa namanya perewangan. Paham, perewangan. Perewangan. Bahasa Indonesianya pembantu. Pelayan, tapi bukan dari Purwokerto, Pak. Bukan dari Kebumen. Saya juga pernah punya khodam dulu waktu di rumah. Dari Cilamaya. Dari Indramayu. Pembantu juga, Pak. Tapi yang kita mau bicarakan adalah khodam dari makhluk lain. Khodam dari bangsa jin. Khodam dari bangsa jin. Kata Rasulullah, tidak semua manusia memiliki khodam. Saya terangkan dulu sebelum kita jauh membicarakan khodam. Dalam tubuh kita ini ada khodam, ada khodim. Ada khodam, ada korin maksudnya ya. Tapi tidak semua orang punya khodam. Tapi korin pasti punya. Setiap manusia yang dilahirkan pasti ada korinnya. Korin dari bangsa jin juga sama. Dan korin itu akan mengikuti kita sampai kita wafat. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan manusia juga. Apakah engkau punya korin? Iya, aku juga punya korin. Tapi korin yang ada dalam tubuhku sudah aku islamkan. Kata Rasulullah, sudah aku islamkan. Tapi korin yang ada dalam dirimu, korin dari bangsa jin yang kafir. Nah, itu tadi korin. Saya hari ini tidak akan menerangkan tentang korin. Lain waktu, insya Allah saya terangkan tentang korin. Hari ini saya mau menerangkan tentang khodam. Yang memang sudah pada tingkat, menurut saya sudah tingkat yang membahagiakan. Kalau dari 167 juta pengguna media sosial, kata majelis ulama ada 10%. Berarti lumayan banyak gitu, Pak, yang menggunakan cek khodam itu. Ya, baik. Apa itu khodam? Khodam itu perewangan, pembantu, pelayan. Kenapa tidak semua manusia tidak memiliki khodam? Ya, dalam surat jin ayat 6. Surat jin ayat 6. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birrijali minal jinni fazadahum rahaqa. Nanti kata Rasulullah dalam ayat, Pak, surat jin ayat 6. Nanti ada beberapa manusia di antara laki-laki yang minta bantuan kepada para jin. Nanti itu mungkin hari ini, Pak. Dulu juga sudah ada. Indonesia ini, Pak, kalau udah bicara horor Indonesia, Pak, itu paling ramai, Pak. Kemarin ada film Korea judulnya film Exuma. Film Korea itu ditonton oleh 2 juta anak muda kita, Pak. Sama lah, kita juga dulu ada film Si Manis Jembatan Ancol.
yang main Lenny Marlina itu Pak. Sutradaranya Farida Fasa. Yang main musiknya Idris Hardi. Yang jadi dukunnya itu Wede Mukhtar. Apal saya Pak gituan. Dulu sering baca Check and Recheck Pak. Dulu ada film Nyi Roro Kidul. Itu penontonnya 10 juta manusia Pak di Indonesia ini. Bintangnya Susana sama Ratno Timur. Sutradaranya Wim Umbuh. Yang rame lagi di Indonesia ada film Buaya Putih. Itu yang main Lenny Marlina juga sama Farida Fasa. Anak-anak muda kita bikin Pak, Suster Ngesot. Nenek Gayung. Kamar 122. Macam-macam film itu dan penontonnya banyak. Di Indonesia ini ya begitu. Indonesia ini subur negara apa penonton horor ini Pak. Film Exhuma kemarin itu dari Korea Pak. 2 juta penontonnya di Indonesia. Artinya kalau udah ngomong urusan horor Indonesia ini. Bahkan di Indonesia ini Pak ada satu hari satu malam itu disebut malam horor. Malam Jumat. Padahal tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Kalau malam itu semua arwah keluar, enggak ada. Tapi di Indonesia kalau udah malam Jumat. Waduh, mana malam Jumat? Di mana-mana Jumat apa hubungannya malam Jumat gitu kan? Nah, itu. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Khodam. Jadi kata Rasulullah dalam Al-Jin surat Jin ayat 6 bahwa nanti banyak orang yang minta bantuan pada jin. Dan ternyata hari ini di media sosial Pak dukun-dukun lebih pinter dari kita. Dia pasang merek, dia pasang itu apa namanya iklannya di media sosial dan anak-anak kita, anak-anak muda kita semua pada cek khodam. Ya jin mah seneng Pak begini gituin Pak. Karena jin kan pernah berjanji di hadapan Allah, aku akan menggoda manusia dari depan, dari belakang. Dari samping kiri, samping kanan, dari atas, dari manapun aku goda mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27 Pak. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Kita sering kali ya ketemu sama orang-orang yang sok tahu Pak. Ketemu nih sama orang. Orang itu bilang begini. Waduh, di belakang kamu itu ada khodamnya tuh dua. Ada yang sok tahu begitu. Dan kita yang dibilang begitu bangga Pak. Oh, ada khodamnya. Padahal kata Rasul kata Allah dalam Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa qabiluhu min al-haytsu la tarunahum inna ja'alna syaitana awliya lil ladina la yu'minun. Sesungguhnya para jin itu tidak pasti melihat kamu, tapi kamu tidak bisa melihat jin. Jadi Pak, kalau ada orang ngaku pernah melihat jin itu bohong 1000%. Katanya ada anak indigo ngelihat bohong Pak. Dia sedang bermain-main dengan ilusinya. Kita kadang-kadang suka bilang, oh dia orang pinter tuh, bisa ngelihat sesuatu. Bohong 1000%. Kenapa? Al-A'raf ayat 27. Kata Allah sesungguhnya, jin pengikutnya tuh melihat kamu dari suatu tempat dan kamu tidak bisa melihat mereka. Ini ayat dan ayat tidak akan pernah bohong. Yang bohong siapa? Yang bohong yang ngomong. Wah ini di rumah kayaknya ada penghuninya nih. Nah ini di kamar ini ada 3 nih penghuninya. So tahu lo. So tahu. Ini di dapur ini ada. Itu bohong 1000% bukan 100% lagi. Kenapa? Al-A'raf ayat 27. Oke, kita lihat dulu. Sifat khodam itu apa? Bagaimana? Al-Quran bilang dalam Al-A'raf ayat 27, mereka itu layak kinatahum syaitan. Mereka itu penipu. Jadi anak-anak muda kita kenapa sih? Mereka itu datang ke tukang-tukang, ke dukun-dukun lewat media sosial. Karena mereka pengen punya pendamping. Dan pendamping itu bisa dipergunakan untuk berdagang. Dalam bahasa kita disebut pesugihan. Anak-anak muda kita udah begitu Pak hari ini. 10% kata majelis ulama. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? La tusyrik billah.
La syirkul adzabi. Ayat lain mengatakan la dzulmun adzim. Dosa syirik itu, Pak, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya pernah berzina, Ustaz. Allah ampuni kalau Anda bertaubat dengan taubatan nasuha. Ustaz, saya pernah membunuh. Allah ampuni kalau kau bertaubat dari pembunuhan itu. Ustaz, saya pernah membunuh orang 35 orang. Allah ampuni, Pak, kalau kita taubat. Ustaz, saya pernah membakar rumah orang. Allah ampuni. Tapi ketika syirik, tidak Allah ampuni. Kalimatnya banyak dalam Al-Quran menggunakan la tusyrik billah. Janganlah kamu syirik. Hati-hati, Pak. Ini kelihatannya remeh-temeh, tapi majelis ulama sudah beberapa hari di hotel Horizon sedang membahas tentang ini dan akan difatwakan. Kalau menurut saya sudah terlambat di majelis ulama itu, terlambat. Kenapa? Udah 10% anak-anak muda kita yang terjerumus dalam kasus ini, Pak. Cek khodam ini. Oleh karenanya kita akan bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita bahas kenapa anak-anak muda, saya akan ceritakan dulu sifat jin. Karena yang menjadikan objek adalah jin. Di dalam Al-A'raf ayat 27, jin itu penipu. Kalau kita sering mendengar kalimat-kalimat begini, Pak. Tidak ada makan siang yang gratis. Pernah dengar nggak kalimat itu? Jadi kalau jin itu kita pakai, nggak gratisan, Pak. Anak-anak muda ini mesti bayar pertama sama yang punya konten itu. Coba saya cek kamu, kira-kira begitu. Saya pernah ikutin, Pak. Saya ikutin, saya baca tuh. Dialognya begini, Pak. Dialognya. Mas, boleh nggak cek saya? Saya ada khodamnya nggak? Oh, iya. Nama kamu siapa? Bapak kamu siapa? Fotonya kirim. Wow, luar biasa, Pak. Lewat foto, foto kamu kirim. Atau kamu, oh, ini deh, live. Kirim videonya. Kirim videonya. Oh, kamu kosong nih, nggak ada. Boleh nggak saya diisi? Oh, boleh. Mau satu atau dua? Bukan main, Pak. Padahal dalam Al-Quran dikatakan yang bisa memerintahkan jin cuma satu. Siapa? Nabi Sulaiman. Nggak ada lagi. Nabi Sulaiman pun atas izin Allah. So tahu itu. Ya sudah, Mas. Berapa satu? Bayar maharnya aja dulu. Berapa maharnya? 2 juta. Waktu yang saya baca 2 juta. Maharnya 2 juta. Bayar anak muda itu. Terus ditanya lagi, untuk apa punya khodam? Saya punya kafe, sepi kafe saya. Tolong bantuin deh biar rame, gimana caranya? Oh, gampang itu, Mah. Udah, kau bayar sekalian, berapa? Ada paket-paketnya nih. Gue ada paket, Mbak. Paket 2 bulan, 5 juta. Paket 4 bulan, 10 juta. Terus begitu, Pak. Ada paket-paketnya nih. Waduh. Dan anak-anak kita sudah 10% yang ikut seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Zaman dulu mungkin kita hanya dengar Gunung Kawi. Orang datang ke Gunung Kawi untuk perewangan. Sekarang enggak, Pak, di media sosial dia. Kita enggak perlu ke Gunung Kawi. Di media sosial mudah, tinggal buka, klik aja. Sekali lagi, tidak ada makan siang yang gratis. Saya mau cerita sedikit, Bu. Ini ada cerita sedikit. Satu ketika, seusai pengajian, ada seorang ibu minta izin sama ketua DKM. Pak ketua DKM, bisa nggak saya ketemu sama Ustadz Jazuli? Kebetulan saya lagi bahas ini. Oh, silakan. Habis pengajian bisa berjumpa, Bu. Ngobrol lah dengan saya. Ibu masih muda, usianya baru 45 tahun, kurang lebih. Ustaz, saya mau cerita, Ustaz. Ya, cerita, Bu. Berkaitan sama materi Ustaz. Ya, Bu, silakan. Ustaz, suami saya kerja di Surabaya. Ya. Kalau pulang itu hari Ahad, hari Sabtu dan Ahad. Dia pulang, Pak Ustaz. Sabtu, Ahad pulang. Senin dia sudah terbang lagi ke Surabaya. Karena memang kerjanya di Surabaya. Oke. Okay. Jadi udah bertahun-tahun kalau Sabtu dan Ahad selalu di rumah. Dari mulai Senin sampai Jumat di Surabaya. Tiba-tiba suami saya kok
pulang hari Selasa. Padahal hari Sabtu Ahad baru dari rumah. Pulang, ya biasalah pulang, katanya kangen sama saya. Ya sudah, namanya suami istri, ya kan, sama suami istri segala macam. Terus malamnya datang, subuhnya dipulang lagi. Tiba-tiba suaminya telepon dari Surabaya. Mah, aku lupa ada yang ketinggalan. Surat-surat itu di atas meja ketinggalan, aku lupa banget. Tolong, kau kirim aja dah lewat JNE. Lah, Mas kemarin bukannya pulang? Pulang. Orang saya lagi sibuk di sini. Lah, yang pulang siapa kemarin? Hari apa? Selasa kemarin itu. Enggak pulang, saya masih di sini. Ustaz, kenapa bisa begitu, Ustaz? Bu, maaf Ibu ya, Bu Pak, maaf saya cerita. Bagaimana kondisi suami Ibu? Suami saya super banget hari itu, Pak. Enggak biasanya, Pak. Dia berhubungan intim sama saya luar biasa itu. Saya udah jawab, ini jin. Saya tanya lagi yang kedua. Apakah suami Ibu punya khodam? Dia memang senang main begitu, Pak. Karena kumpul sama teman-temannya ya begitu, Pak. Katanya untuk penjaga segala macam. Wassalam. Itu jin, Bu. Itu yang saya katakan, tidak ada makan siang yang gratis. Jin akan melakukan apa saja terhadap kita. Bahkan kalau kita masuk rumah, kata Rasulullah, masuk rumah, ada orang maupun tidak ada orang, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika kita masuk rumah mengatakan Assalamualaikum, tidak ada orang, maka jin yang ada di rumah kita akan berkata, wah, kita tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk bisa nginap di rumah ini. Keluar semuanya. Tapi kalau kita masuk rumah, rumah kita kosong, kita enggak uruk salam, kita enggak menggunakan Assalamualaikum, maka jin-jin yang berada di rumah kita akan berkata, Allah, benar, kita akan bisa nginep di sini, kita bisa ikut makan di sini, dan kalau tuan rumahnya tidur berdua sama istrinya, ikut nyicipin sedikit. Itu Rasul ajarkan kepada kita. Jadi pendusta yang dan pamrih. Anak-anak muda ini, kenapa mereka ingin memiliki khodam, ingin memiliki pembantu dari kalangan jin, itu saja. Untuk membisiki orang-orang supaya datang ke kafenya. Ada bakmi gacoan, rame, Pak. Ada kopi kenangan, rame, Pak. Ada rasanya biasa aja. Macam-macam lah itu. Intinya, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa Allah yang Maha Memberi. Tidak memiliki keyakinan bahwa setiap ujian pasti ada kebaikan. Tidak memiliki ujian. Hadirin rahimakumullah. Saya ceramah begini, ada yang nanya, Ustaz dan ustaz-ustaz yang lain cuma ngomong doang. Berkata haram, 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 haram. Kasih solusi dong. Apakah Islam bisa melawan hal yang seperti itu? Saya katakan bisa, kenapa tidak? Bisa, kenapa tidak? Saya mau cerita sedikit. Sepekan yang lalu, 10 November, Pak. 10 November, hari apa itu, Pak? Hari Pahlawan. Kalau Hari Pahlawan yang kita ingat siapa? Di Surabaya. Bung Tomo, persis, Pak Haji. Bung Tomo. Saya mau cerita sedikit soal Bung Tomo. Apa ya? Bung Tomo ini, Pak, itu sebuah fenomena yang luar biasa. Dia naik ke tiang bendera di Hotel Yamato itu, Pak, di Surabaya, yang kemarin Wapres Amin itu deklarasi di situ, Pak, naik. Saya pernah ke situ. Itu kalau ngelihat dari arsitektur gedungnya, Pak, bingung kita ngelihatnya. Ini Bung Tomo naiknya dari mana? Kalau sekarang sudah ada lift, Pak. Ngelihat ke samping gedungnya tinggi, Pak, gedung Belanda kan? Naiknya dari mana Bung Tomo ini? Belakang tinggi juga, kiri tinggi juga.
Yang ada cuma pintu gerbang di depan, Pak. Pintu gerbang di depan. Satu-satunya cara, Bung Tomo ini masuk lewat pintu gerbang di depan. Tapi kan saat itu pintu gerbang dijaga ketat oleh Belanda. Ini naiknya lewat mana? Nggak mungkin Bung Tomo terbang seperti Superman, nggak mungkin kan? Atau dia naik seperti Spiderman gitu, nggak mungkin juga. Setelah saya baca bukunya, Pak, ada museum Bung Tomo di Surabaya, tebel, baca bukunya. Ternyata sepekan, seminggu sebelum menyobek bendera Belanda, Bung Tomo sowan dulu kepada seorang kiai di Langitan. Sowan dulu, kebetulan Bung Tomo ini santri, Pak. Orangnya ta'abbud, orangnya beribadahnya luar biasa nih, ubudiahnya luar biasa. Dia silaturahim ke rumah seorang kiai, Kiai Haji Thohirin, pemilik pesantren Langitan. Dia ngobrol dengan kiai itu. Kiai, ini arek-arek Surabaya ini mesti dikasih semangat ini. Belanda sudah sangat menguasai Jawa Timur, khususnya Surabaya. Izin kiai, doakan saya ingin menggelorakan semangat arek-arek Surabaya 10 November. Tapi bingung saya, caranya gimana? Saya punya cara gini kiai, boleh enggak? Saya ingin menyobek bendera merah, putih, biru kan? Merah, putih, biru. Saya ingin sobek, saya bawa tuh apa, area-area Surabaya biar semangat. Cuma naiknya bingung saya, Pak Kiai. Apa pesan Kiai itu, Pak? Kiai menukil satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan hadisnya, Pak. Da'watu da'in nun idza da'a wa huwa fi batnil khutil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim bi syai'in qata'a ila istijab Allah. Kiai itu memberikan hadis itu. Artinya begini, Pak. Ketika Nabi Yunus berada dalam kesulitan, terperangkap dalam perut ikan, kata Rasulullah, Nabi Nun atau Nabi Yunus, nama kecilnya Nun, Nabi Yunus itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kata Rasulullah, sungguh jika umatku membaca itu, dia akan keluar dari kesulitannya. Dikasih itu sama Kiai Thohirin hadis itu, dan diamalkan sama Bung Tomo hadis itu. Ini hadisnya sahih dari Tirmizi nomor 3505. Diamalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diamalkan selama seminggu. Bung Tomo masuk ke dalam barak Belanda yang sekarang jadi Hotel Yamato itu. Belanda tidak melihatnya. Menyelinap, dia naik yang pada waktu itu tangganya bulat itu tuh. Sekarang pun masih ada tangganya, cuma di sampingnya udah ada lift kalau sekarang. Naik, tingginya luar biasa. Dan dia sobek sambil berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau boleh dikatakan, ini adalah khodamnya cara Islam, cara sunnah. Urusan Allah, ngirim malaikat, urusan Allah, mengirim jin untuk membantu kita, urusan Allah. Yang Allah mau, kita minta dulu kepada Allah. Yang Allah benci, yang disebut syirik itu ketika kita langsung minta ke jin, itu syirik. Ingat sekali lagi, Pak. Ketika kita membaca ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapapun kita dalam kesulitan apapun, berdagang dagang sepi, baca itu la ilaha, hadisnya sahih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kalau menurut saya ini menggapai rezeki dengan cara jalur langit. Kita kan sering, Pak, jalur darat biasa ke kantor. Kita yang udah pensiun, ya udahlah, berapa tahun yang lalu. Jalur langit sekarang kita ambil. Hadisnya sahih. Dibaca oleh Bung Tomo, dan Bung Tomo bisa naik ke atas tanpa dilihat oleh Belanda. Tanpa ketahuan oleh Belanda. Ternyata, ini pun saya baca di sejarah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu
ketika di pagar betis di sebuah hutan di Purwakarta, di sebuah hutan di Purwakarta, Belanda bertanya kepada pasukan Sudirman, mana Sudirman? Padahal Sudirman ada di situ, tapi Belanda tidak bisa melihat Sudirman. Apa yang dibaca Sudirman? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kurangnya Islam mengajarkan? Wahai anak-anak muda, jangan kau cari khodam dari bangsa jin. Baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 17 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika saya dikatakan ditantang oleh anak muda, mana solusi Islam? Kasih itu. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, dosanya adalah syirik. An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa man yushraka billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya ketika kau meminta bantuan pada para jin dan itu satu hal yang syirik. An-Nisa ayat 48. Nauzubillah min dzalik. Sekali lagi, amalan sunnah yang bisa mengalahkan, kasih tahu anak-anak muda, siapapun juga, cucu kita, anak-anak kita, amalkan la ilaha illa anta. Kasih tahu faktanya bahwa Bung Tomo bisa melakukan itu. Jarang diceritakan itu oleh para ulama, oleh para muhaddisin, jarang diceritakan oleh para ustaz. Saya yang langsung melihat ke Hotel Yamato, bingung mau naik lewat mana ini, Jenderal Bung Tomo ini. Ternyata sepekan sebelumnya dia datang, Pak. Kadang-kadang kajian-kajian ini mesti juga di hal-hal seperti ini agar kita bisa membacanya sebanyak mungkin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Lalu ada hadis lagi dari Abu Daud nomor 588. Apa tuh hadisnya? Fakultu, kata Rasulullah, bacalah kata Rasulullah, bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. Baca itu. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, kata Rasulullah, sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak akan ada bahaya yang akan mendatanginya. Hadis sahih dari Abu Daud nomor 5088, Tirmizi nomor 3388 dan Ibnu Majah nomor 3869. Ini hadisnya sahih. Kata Rasulullah, bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Kalau kau membacanya pagi, petang kau tidak akan berjumpa dengan musibah. Kalau membacanya petang, pagi kau tidak akan ketemu dengan kecelakaan. Kalau kau membacanya pagi, tengah malam kau tidak akan berjumpa dengan sesuatu yang membahayakanmu. Jangan minta tolong sama jin. Allah tidak suka. Sekali lagi, nanti urusan Allah. Allah yang mau kirim malaikat membantu kita, Allah yang mau kirim jin, Allah, terserah Allah. Tapi kalau kita langsung minta sama jin, ingat, tidak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jin, malaikat, itu punya Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwas samiul alim. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi satu ayat. Tolong informasikan pada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerembab pada cek khodam. Apa itu? Di dalam Al-Qur'an, ini hadisnya, Pak. An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra jilid 9 hadis nomor 44. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a." Barang siapa yang membaca ayatul kursi, ayat kursi, fi duburi kulli salati maktubah, seusai sholat, selesai sholat, ya, tidak ada yang menghalangi, tidak akan berjumpa dengan bahaya. Ayat kursi. Saya mau cerita tentang ayat kursi. Ayat kursi ini turunnya bulan Muharram, saat Rasulullah hijrah. Saat Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah, Rasul diajarkan ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhus sinatu wa la na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما ولا عدله. Dibaca. Dan semua yang hijrah, 10 orang yang hijrah, hijrah pertama, baca itu. Buraidah itu seorang pengintai, Pak, dari kalangan jahiliyah. Buraidah mengintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Buraidah? Ketika Buraidah masuk Islam, Buraidah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau hijrah, aku disuruh kafir Quraisy, disuruh Abu Sofyan, disuruh Abu Jahal, disuruh Abu yang lainnya dah, termasuk Abu Gosok, ya disuruh itu. Untuk mengintai engkau. Aku melihat ada ribuan yang mengikutimu." Enggak ribuan, cuma 10 orang. Enggak, ribuan aku melihatnya. Enggak, aku cuma 10 orang. Disebutkan oleh Rasulullah, aku, Abu Bakar, Ali, Tolhah, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Faris, Bilal, Ibnu Mas'ud, saya sebutkan 10 orang. Enggak, aku melihat kamu seperti ribuan orang. Apa yang kau baca? Kata Rasulullah, "Man qara'a ayatul kursi." Aku baca ayat kursi. Hebat. Ngapain nyari khodam? Kita punya ayat-ayat yang tajam yang pernah dilakukan oleh. Saya punya pengalaman, Pak. Ini true story. Tahun lalu saya mau bawa jamaah haji Puroda. Travel saya ini mau memberangkatkan haji Puroda. Itu sebanyak 30 jamaah. Seminggu mau Idul Fitri. Yang 20 visanya udah turun. Tinggal yang 10. Semua kita empot-empotan, bahasa orang Betawi bilang. Empot-empotan tuh, aduh gimana ini. Sementara yang 30 itu di rumahnya udah selamatan semua. Aduh, ini 10 belum turun. Akhirnya saya pakai jalur langit, Pak. Jalur langit. Kita amalkan semua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Usaha jalur darat udah dilakukan, Pak. Udah datang ke sini, datang kemari, datang ke kedutaan, segala macam. Sulit gak keluar-luar itu bisa. Tiba-tiba kita sepekan mau menjelang Idul Fitri. Dan kata orang yang urus visa, 2 hari lagi mau tutup, Pak Ustadz. Ya Allah. Qadarullah, Pak, kita amalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Minta pada Allah. 5 hari sebelum Idul Fitri, keluar visa itu semua. Kenapa? Usaha darat udah saya lakukan semuanya. Ke dirjen, main silaturahim, Pak Dirjen tolong ini. Waduh, bukan urusan saya, Pak Ustadz. Ngapain punya khodam? Kita punya ayat-ayat yang diperintahkan untuk dibaca. Hadirin rahimakumullah. Tadi membaca ayat kursi. Terus pertanyaannya. Ini penting pertanyaan ini dan penting disampaikan. Ustadz, saya udah sering, Pak Ustadz, baca ayat kursi. Gitu kan? Saya udah sering baca la ilaha illa anta, Ustaz. Nggak ada efeknya, Pak Ustaz. Oh, jelas nggak ada efeknya. Karena kita membacanya sambil lalu. Kita membacanya tidak meyakininya. Kalau dalam bahasa sugesti, dalam bahasa psikologis, kita membacanya tidak dengan sugesti. Nah, ini Pak, sugesti penting. Apa itu sugesti? Dalam kamus bahasa Indonesia yang sering dipakai oleh para psikolog, sugesti itu adalah penuh keyakinan, yakin. Contoh begini, Pak. Kadang-kadang, Pak, ada 3 dokter, Pak. Dokter A, dokter B, dokter C. Di antara 3 dokter itu, Pak, ada 1 yang kita merasa cocok sama dia. Itu namanya sugesti, Pak. Bahkan ada orang bilang begini, saya mah kalau berobat ke dia, katanya, belum ketemu dokternya, baru ketemu pintunya udah sembuh. Itu sugesti, Pak. Contoh lagi nih, Pak. Di Indonesia ini ada 3 merek obat sakit kepala. Paramek, apa lagi, Pak? Bodrek, Panadol. Gitu ya. Taruhlah 3 nih ya. Paramek, Bodrek,
Panadol. Ini tiga merek ini, Pak, isinya sama. Apa tuh? Paracetamol. Tapi kenapa ada yang seregnya sama Paramek? Kenapa ada yang seregnya sama Panadol? Kenapa ada yang seregnya sama Godrek? Karena saya sudah sugesti saya sama Paramek. Bahkan, Pak, sakit kepala, enggak sakit kepala, di tas selalu ada. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Kadang-kadang suka begitu tuh, ya kan? Sakit kepala, ya udah, kenapa? Udah sugesti, Pak. Yakin 100% kalau minum itu sembuh. Itu sugesti namanya. Kenapa sih sugesti itu enggak dipakai pada ayat kursi? Kalau kita mau berangkat, baca ayat kursi, Pak. Kalau enggak baca, ada yang enggak enak. Itu sugesti. Habis sholat enggak baca ayat kursi, ada yang enggak enak, ada yang kurang. Apa ya yang kurangnya? Oh iya, saya belum baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Lagi pakai sepatu baru ingat, apa yang kurang? Saya belum baca. Oh iya, belum baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sugesti. Sugesti itu dari kebiasaan menjadi karakter. Ya. Baca itu ayat kursi, baca la ilaha illa anta dengan sugesti, dengan keyakinan. Kalau enggak baca enggak enak. Kalau enggak baca ada yang kurang. Pakai itu. Hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita rupanya kurang mendapatkan ceramah-ceramah seperti ini. Saya kaget melihat persentase anak-anak kita, anak-anak muda kita, 10% sudah menggunakan cek khodam. Rupanya majelis ulama berpendapat bahwa kurangnya ustaz-ustaz memberikan solusi. Bahwa kita ini punya amalan-amalan sunnah yang ada di hadis, yang ayo kita baca setiap hari. Kita sugestikan, Pak. Ayat kursi bukan hanya dipajang. Boleh dipajang, gak salah dalam bentuk kaligrafi. Tapi dibaca dan diamalkan. Apa sih ayat kursi itu? Ayat kursi itu ayat kekuasaan. Ketika kita membacanya, kita katakan, ya Allah, engkaulah yang maha kuasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Engkau tidak pernah tidur. La ta'khudzus syinatu wala naum. Tidak pernah tidur dan tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang menguasai langit dan bumi. Dengan tahu artinya tersugesti, Pak. Jadi berani kita. Bawa mobil, jangan lupa baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu lagi, Pak. Banyak orang-orang terhipnotis. Walaupun sekarang kasusnya udah turun kata kepolisian. Dulu tahun-tahun 2020 tinggi tuh hipnotis. Kenapa? Kurang kita baca ayat kursi. Hadisnya jelas, Pak. Saya sebut sekali lagi. Man qara'a ayatul kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi, dubru kullu sholati matubah, selesai sholat, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga, dan dia tidak akan berjumpa dengan sesuatu yang merugikan dia. An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Kubra. Jelas hadisnya sahih. Hadis-hadis ini jarang disampaikan kepada anak-anak muda kita. Jadi anak-anak muda kita cari jalan keluar. Ini Islam sudah memberikan. Kalau kau ingin tahu khodam cara Islam, cara sunnah, baca ini. Ayat kursi. Dan ayat yang tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Berapa kali Ustaz bacanya? Kalau urusan berapa kali, ada hadis bunyinya begini. Bunyinya begini, Pak. Innallaha yuhibbul witri. Allah itu suka sama yang ganjil. Bacalah 3 kali. Atau 9 kali. Bacalah 11 kali. Bacalah 33 kali. Terserah. Ada dalilnya. Dalilnya ada, Pak. Innallaha yuhibbul witri. Allah itu suka sama yang ganjil. Punya istri 1, Pak. Jangan 2, 3. Tawa. Ganjil. Bohong, Bu. Ini cuma cerita aja, Bu. Bapak cuma berani kalau bercanda doang. Bapak mah. Oh, di rumah mah, di luar mah jadi harimau, apa di rumah jadi kucing, Pak. Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua, ayo kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ayo bacanya pakai sugesti, Nak.
Sudah masuk suruk ya Pak ya? 5, 2, 3. Sunnahnya kita tunggu berapa menit gitu baru kita suruk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini bagian dari tugas saya juga, yang bagian dari Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan ini, karena memang sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan kalau udah 10% pengguna ya cek Hodam ini, dan mudah-mudahan kita semua terlepas dari itu semua. Dan tentu saja perlu kita menggali kembali hadis-hadis, ayat-ayat di mana ini bisa diamalkan. Baik, kita akan tutup kajian ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Burung pipit terbang ke Wonogiri. Karena waktunya sempit saya mohon diri. Buah jambu, buah durian, buah durian, buah mengkudu, buah mengkudu, buah pepaya. Itu nama buah-buahan. Itu saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.